Assalamualaikum teman-teman. Yuk dukung Youfit Kids dengan belanja di Youfitstar. Www www.youfitstar.com Hehe Hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Assalamualaikum adik-adik di rumah Waalaikumsalam Bagaimana kabar adik-adik semua? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik kak Alhamdulillah Oh iya, hari ini kakak akan mengajak kalian semua Untuk mengenal hewan-hewan lainnya Yang disebutkan di dalam Al-Quran loh Alhamdulillah yeah. Yuk kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Bismillah. Masya Allah. Adik-adik, Ma. coba lihat. Kita sedang berada di mana ya? Di laut, Kak. Masya Allah. Indah sekali ya, laut ciptaan Allah. Coba lihat. Sepertinya ada sesuatu di sana. Masya Allah. Adik-adik, hewan apa itu ya? Paus, Kak. Ikan paus disebutkan Allah di dalam Al-Quran loh. disebutkan di dalam Quran surat as-sofat ayat 142 begini ayatnya <tik> maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela adik-adik di rumah sekarang kita berada di mana yo? Alhamdulillah, segar sekali ya udara di sini. Eh adik-adik, suara apa ya yang barusan kita dengar? Suara monyet, Kak. Masya Allah, tapi di mana ya monyetnya? Kok nggak kelihatan? Di mana ya? Itu, Kak, di sana. Masya Allah, banyak sekali ya monyet-monyetnya. Oh iya adik-adik, monyet juga disebutkan Allah di dalam Al-Quran loh. Masya Allah, di surat apa Tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 65. Begini ayatnya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Walakad alimtumul <tuh> ladhina a'tadaw minkum fis sabati lahum. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, Jadilah kamu kera yang hina. Adik-adik di rumah, apa ya gundukan di tanah itu? Oh, itu apa ya? Eh, masya Allah. Ternyata itu rumah semut adik-adik. Tahu nggak adik-adik di rumah? Semut juga disebutkan di dalam Al-Quran loh. Tepatnya di Quran Surat An-Naml ayat 18. Begini ayatnya. rajim. Hatta idha atau ala wadin namli Qalat namlatu ya ayyuhan naml يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, Hai hey, semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Masya Allah! Adik-adik di rumah, sekarang kita berada di peternakan loh. Alhamdulillah. Subhanallah, suara apa ya itu? Keledai. Tapi di mana ya keledainya? Kok tidak kelihatan? Itu kak, di sana. Masya Allah. Oh iya adik-adik, keledai juga disebutkan di dalam Al-Quran loh. Tepatnya di surat Al-Jumu'ah ayat 5. Begini ayatnya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bi'asa mathalul qawmin bi, ma qawmi bi Wallahu la yahdil Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk, kepada kaum yang zalim. Masya Allah! Adik-adik di rumah, suara apa itu ya? Kata! Masya Allah! Di mana ya katanya? Di atas daun! Masya Allah! Lucu sekali ya katanya. Oh iya adik-adik di rumah. Tahu tidak, kalau kata juga disebutkan di dalam Al-Quran loh. يو كدا اركان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Maka, kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi, mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Adik-adik di rumah, seru tidak petualangan kita barusan? Alhamdulillah, seru sekali, Kak. Alhamdulillah, di seri kedua ini kita jadi tahu hewan-hewan lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Insya Allah, di lain waktu, kita akan membahas hewan-hewan lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kakak pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.